Gotong royong yang dilakukan warga RW 3 Pancuran Gading, Kelurahan Muaro Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berujung kecewa. Hal tersebut lantaran warga kecewa melihat hasil pekerjaan pembangunan drainase yang dilakukan pihak ketiga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditentukan warga pada saat rembuk desa. Berdasarkan temuan warga, semenisasi pada drainase tersebut terkesan rapuh dan parit tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Warga meminta kepada aparat kelurahan untuk menegur kanan yang mengerjakan proyek tersebut. Apa yang tahu tentang ini? Kalau masalah tentang itu, awak, yo, nunjuk yang orang tuh ngajak nunjuk di mana lokasi mau yang diperbaiki, mana yang itulah. Kalau masalah dana, ya tak tahu lah. Itu dana anggaran kelurahan. Dana tuh kalau nunjuk tuh ya dana anggaran kelurahan. Jadi berapa RT kemarin yang diajak survei ke lokasi? 4 RT. Berapa baik? Pak Soini, Pak Alhudori, Pak Kahar termasuklah saya. Itulah yang tahunya. Kalau selebihnya ya tak tahu lah. Dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Hafizan Romi Faisal melaporkan untuk Today TV Indonesia.